Ini sudah siap, sudah cium jauh Elsa. Elsa sejak tadi mau. Assalamualaikum. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, teman-teman, kita hari ini mau jalan-jalan ke gunung yang tinggi banget. Pokoknya ikutin aja ya keseruan kita hari ini kayak apa. Aku sudah excited. Yuk, ikutin aja. Aku lihatin anak-anak di belakang dulu. Sudah siap semuanya? Iya, ini sudah siap. Sudah, cium jauh Elsa. Iya, muah suruh cium jauh itu loh. Cium jauh. Alah. Happy semuanya. Ya udah. Oke. Muah lucunya. Oke. Yuk. Yang let's go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga jalan nih yang sebelah kita. Karena cuaca bagus, jadi pada jalan-jalan. Lihat yeah. Suasana baru, karena kita sudah muter di daerah sini ya sayang ya. Yeah. Masya Allah. Sekarang gampang nyupir, mobil yeah. Besar kayak gini. Gampang sekarang sayang? Iya. Yeah. Udah mulai terbiasa. Iya. Yeah. Bentar. Google Maps dulu. Karena lihat kita mana aja yang dituju, kita itu sudah ada tujuan kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita ikutin aja kayak apa di luar yang lainnya lagi. Ke sana. Berarti beda arah dari yang kemarin, sayang. Ya. Oke. Mau cek. Cek dan recheck. Ya. Nah, mulai keluar dari camping menuju mana namanya sayang? Kita menuju ke mana? Kandersteg. Kandersteg. Oke. Lihat, tadi campingin kita itu loh yang di bawah itu loh teman-teman. Enggak kelihatan sih. Masih basah soalnya. Apa ya sayang ya? Ya suasana Swiss itu nggak bisa terlewatkan teman-teman. Kayaknya itu setiap mata memandang itu cuantik sekali. Ini masih pagi-pagi, jadi kita nanti ke puncak gunung itu sudah agak siangan gitu ya sayang ya. Masya Allah, cantik sekali. Kalian biar juga lihat pemandangannya, makanya aku poin ke depan teman-teman. Cantik sekali pegunungannya. Suamiku di situ nyopir. Rumah-rumahnya juga itu rumah impian. Iya, kelingan. Masuk terowongan. Kalau terowongan begini berarti atasnya gunung nih teman-teman. Interlaken West. Ya cantik sekali tapi kedang-dangan sayangnya. Cantik sekali teman-teman. Jangan mungkin di sini kita lihat dari sini. Wow, Masya Allah, cantiknya sayang. Ya. Cantik pols. Pokoknya mata itu nggak bosan memandang. Nih lihat.
Masya Allah, ketutupan meneh. Namanya juga di jalan ya. Oh, cantiknya. Jan. Lihat, gunungnya mulai kelihatan di sana. Dan mataharinya sudah mulai muncul, sayang. Ya Allah, cantiknya. Sulap sih, cantik sekali. Setiap jalan itu benar-benar cantik pol, kayak negeri dongeng teman-teman. Tapi ini asli kenyataan. Masya Allah cantiknya. Ini kita naik deh sebenarnya ya sayang ya. Ya. Naik tapi nggak terasa. Ini kayak danau. Ini danau atau sungai sayang? Danau. Ini danau. Oh iya, kalau sungai kan ngalir. Aku ini ya goblok ya kadang-kadang ya. Masya Allah, cantiknya sayangku. Ya, pasti-pasti cantik ya. Cantik sekali. Indah Pol. Indah Pol, lihat. Masya Allah. Ini kita jalan di pinggir kayak danau kayak gitu. Terus naik ke atas kita Masian. Wow. Indah Pol. Nah, kita dari tempat camping kita sampai ke apa namanya tadi sayang? Kandersteg. Kandersteg itu Kandersteg itu cuma 40 menit ya. 40 menit. Sebentar lagi kita udah nyampe. 26 menit lagi udah nyampe. Ya, lihat rumah di sini. Indah sekali. Iya, satu-satu ya. Cantik sekali. Ada kereta mau bisa kemana-mana di Swiss. Lihat. Iya, ini ada kereta juga. Jalan kereta dari mana? Dari segala penjuru. Pandangannya benar-benar Masya Allah ya teman-teman ya. Di sepanjang jalan itu selalu cantik. Selalu ya. Cantik sekali anak-anak di sana semuanya. Tuh, Elsa sambil ngomel-ngomel kayak gitu. Uyuh. Udah mulai bosen Elsa kayaknya. Elsa di dalam mobil itu biasanya enjoy kalau kurang dari 1 jam. Kalau udah lebih dari 1 jam biasanya udah mulai resek. Tapi sebentar lagi sudah nyampe sih. Cantik sekali perumahannya itu satu-satu itu yang aku suka di Swiss. Lihat satu-satu sepanjang jalan itu hijau banget. Hari ini nggak hujan tapi nggak begitu cerah banget. Tapi ya sudah bersyukur banget kita bisa melihat matahari sedikit. Walaupun enggak terlalu biru langitnya. Tapi seenggaknya kita bisa lihat matahari. Karena 2 hari kemarin itu hujan terus teman-teman. Lihat kayak negeri dongeng. Lihat, dengar enggak teman-teman Elsa itu teriak-teriak ngobrol. Seandainya sudah gede itu dia pengennya ngobrol kayak gitu. Tuh, enggak kelihatan sih. Enggak kelihatan, cuma kelihatan si kiliutil-util. Sama teriak-teriak. Di sana banyak salju, sayang. Ya. Padahal ini musim panas, tapi masih ada salju tuh di sana di puncak gunung. Makin tinggi makin banyak esnya teman-teman di sana lihat. Esnya kelihatan tebel juga. Ini rumah-rumah seandainya di sini ada orang jualan bakso, mie ayam, ayam rica-rica, sate, mie goreng dingin-dingin enak nih. Saya enggak ada.
Tuh ada kali. Ini dekat kali, teman-teman. Dekat kali. Wow, cantik sekali. Dekat sungai. Rumahnya antik-antik. Cantik sekali. Sebentar lagi kita sudah nyampe. Tinggal berapa menit lagi, sayang? 10. Tinggal 10 menit lagi. Wow. Gunung esnya kelihatan jelas dari sini. Kelihatan nggak, teman-teman kalian? Kelihatan tahu walaupun di video. Kanan kiri rumahnya satu-satu, tapi cantik pol. Wow. Nah, sekarang kita, kenapa sayang? I need to check where exactly in Candlestick. Oke, sekarang suami mau ngecek mapnya dulu. Kita yang udah lingkarin kayak gini ya. Mulai belok-belok ini jalannya. Mulai belok-belok. Elsa lagi apa, Elsa? Lagi makan kentang. Akhirnya suami sudah nyampe dan sekarang ini mau parkir. Lihat, nanti kita naik kabel kar ke atas, teman-teman. Bentar, belum. Terus. Stop. Oke, stop sayang. You see first, because di sini sudah, tapi di sananya, di sana sudah, di sini masih agak jauh. Saya takut di kabel. Oke, aku lebih baik dari. Di mana? Sampai mana pantate? Terlalu panjang ya. Bentar. Bentar, sedikit lagi bentar. Kali kak, sayang. Bentar. Oke, sebentar ya, parking dulu, ya Allah. Terus. Stop, sayang. Turun. Elsa, pakai sepatu. Tuh, Elsa. Lihat, anak happy banget. Sangat happy sekali. Pinternya. Mas Aleknya baru bangun tidur. Kenapa aja? Lihat pemandangannya. Gimana? Oh, peluk semuanya. Oh, ngono kuwi. Oke, sekarang kita mau naik apa, sayang? Naik ke atas ke Oshidenze. Jenenge angel ram. Oshidenze is a lake in the top of the mountain. Oke, kita naik kabel kar ya sayang ya. Iya. Yuk, ayo Erik, Alek. Elsanya di sini, mana Elsanya mama? Oh, di sini. Cium ja. Mama. Oke, yuk. Oke, ada party. Ayo. Ayo, hati-hati, ada bis. Hati-hati, ada bis.
Ini Tupai. Gimana caranya? Sang suami lagi bayar parkir. Kita di sini sekitar 5 jam nanti ke atas, ke bawah, dan lain-lain sampai sore kayaknya. Tapi pemandangannya kayak cantik, kita mau naik itu ya, kabel car. Coba berapa kabel car di sini per orangnya? Nah, suami lagi park dulu. Tante. Nanta. Emma. Berapa jam sayang? Oke, okay. I pay 7, no? Oke. Okay. 7 euro. Ini this 3 hours. 5 is 3 hours. Okay, a little more. I don't know. Until almost 3 o'clock. Oke. Okay. Jam 3. Arti sudah cukup kukira sayang. Oke. Okay. Sekarang kita mau beli tiket dulu. Beli tiket dulu. Perjalanannya sangat cantik ya teman-teman tadi. Dan kita beli tiket ke sini. Ambekannya menggah-menggah teman-teman. Tuh. Beli tiket. Nah, lihat ini pegunungan yang mau kita tuju. Kita lihatin. Wow, kita mau ke sini. Nih, Ocean Chinese Show. Lihat itu, sayang. Ya. Oke, lihat cantik sekali ya, sayang ya. Ya. Okay. Kita masih antri. Per orangnya berapa bayar kabel car sayang? Gak tahu di sana. Tadi aku lihat tapi belum itu. 30. Ya. Per orangnya. Lumayan mahal. 30 per orangnya. Oke. Okay. Ya. 30 dewasa. 30, 15. Anak-anak. Eric dan Alex dan Elsa. Enggak bayar. Enggak bayar. Oke. Oke, teman-teman, mungkin videoku aku akhiri di sini. Soalnya sudah panjang di perjalanan tadi. Dok, adikmu tolong. Alex. Lihat sayang. Ada helikopter turun di situ. Lihat helikopter mau naik ya nak ya. Elsa, nanti kalau kita sudah banyak uang kita naik helikopter. Oke. Okay. Elsa sejak tadi mau mau ke helikopter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Lihat teman-teman helikopter di belakang kita, nah, parkir. Itu baru turun aja. Baru turun. Ya sekarang kita mau undur diri aja ya sayang ya. Undur diri. Oke, teman-teman, karena video kita takut kepanjangan karena perjalanan yang bagus banget gak bisa disia-siakan. Sampai ketemu di next video. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Jumjang.
Ada raspberry.